Yep. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Satu kosong untuk kemenangan dari tim Raftel. Ya, benar-benar rapi banget. Dia udah lihat dua orang yang beda posisi, langsung bomb dihajar satu-satu kayak gitu ya. Luar biasa sini permainan dari tim Raftel. Mission fail. Okay, let's go. Poin pertama sudah diamankan oleh tim Raftel Yout ya. Fire in the hole. Sekarang nampak casingnya diisi, namun bakalan lebih menarik lagi sepertinya para side. Masih belum. Affirmative. Bomb di sisi yang lain. RVZ berhasil menembakkan satu kill dengan jump shotnya. Dia benar-benar mengejutkan sih, karena time pas banget. Direct bombnya juga dari RVZ berhasil men-take down. Triple kill bahkan didapatkan oleh seorang RVZ. Hanya misalkan Skiddy Pup dan juga Renato di sini. Oh, Renato berhasil merefrag satu pemain. Langsung menarik mundur lagi nembaknya dari Raftel Yao. Oh, for baby berhasil men-take down Renato. Kan Skiddy Pup dan di-take down oleh seorang para. 2-0 untuk kemenangan dari Raftel Yout. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Bakalan press kayaknya sekarang. AC-nya bener-bener di press 1, ditinggal di sendingnya. Fire in the hole! Disini dia bener-bener gak kelihatan. Salah pasang sendiri. BC-nya berhasil di take down oleh seorang 6-7. Ada Skiddy Pup mencoba melakukan refrag. Harus membunuh dan pakai for baby-nya. Double kill. Misalkan dua orang pemain, 3 down dari tim Amerika. Misalkan Skiddy Pup seorang diri sekarang. Lagi-lagi. Oh, yep. Ditutup langsung oleh for baby. 3-0 sekarang. Alright, let's move out. Coba melakukan BC. Enggak, ini post bar lagi enggak kedetek sekali, enggak bisa dibom. Kepencet. Fire in the hole. Fire in the hole. Enggak bisa dibom. Fire in the hole. Fire in the hole. Mati pas itu. Fire in the hole. Saat spamnya udah bakal parah ST kayaknya. Wheels yang bakal jadi entry trigger di sini. Fire in the hole. Kalau udah dibom, ST-nya kayaknya Wheels. Tidak sebagai tim Flanker direct bomb dan dilemparkan. ST-nya pun dipaksa masuk. Emphis Rocket double kill. 2 down dari tim Amerika sekarang. 3 bahkan sekarang. Lagi-lagi Emphis Rocket. Bakal langsung dimajuin dan lagi-lagi Skiddy Pup. Tidak sebagai last man dan ditutup oleh seorang poor baby. Kita lihat 4-0. Raftel Yout cukup ganas di map kali ini. Bener-bener ganas. Fire in the hole! 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 Karena Skiddy Pup yang mengganti menggunakan Chris berhasil melakukan refrag satu di arah BC.
dia sekarang. Fire in the hole. Bill. Kita menemukan satu kill 3 melawan 3 sekarang. Fire in the hole. Udah enggak pakai AWP lagi apa gimana? Langsung MP stroke dengan baik. Double kill apakah akan triple kill? Tidak untuk MP stroke dan ditutup oleh seorang Taben. Ya. Terlihat blue team sakti win banget dari seorang Taben ya, bocah ajaib. Okay, let's go. Fire in the hole. Kita lihat sekarang nampaknya Renato. Fire in the hole. 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 Main itu baby. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Sangat baik banget. Kawan, kembali rank dan kembali red. 2-3 sekarang. Renato berhasil menemukan satu kill dan ditutup oleh seorang Renato Sleep. Kita lihat. Nice shot. Okay, let's go. Kosong. Fire in the hole. 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 Set up lagi di sini. Si press di area BC benar-benar bagus banget, dia benar-benar enggak kedetek sama sekali. Mission success. Okay, let's go. Lihat. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Dan Tepen 6-9 Tepen berhasil mendapatkan refrag. Menyisakan Sleep, apakah akan diakhiri di sini oleh Raftel Yaut atau Sleep bisa clutch? Kalian stay. Satu kill didapatkan oleh seorang Sleep. Boomnya di plan di B namun tidak mendengar keberadaan pemain dari Baby ya. Udah sulit sih menurut gua. Dibutuhin lagi. Baby-nya juga udah mulai merotasi ke posisi teman-temannya. Iya. 15 detik tersisa untuk melakukan. Maaf kan gak bisa di retake dan Tepen udah melihat kayaknya sempat itu banget. Tepen berhasil melakukan retake dan selamat untuk Raftel Yaut yang lolos ke babak semifinal.